Hahaha, dasar bocah tengik. Maju sini kalau berani. Halo guys, balik lagi bersama Bang Cupu di sini. Dan kali ini Bang Cupu mau ngajakin kalian buat main boss fighting simulator lagi. Kalian tentunya masih ingat kan waktu Bang Cupu di KO sama si bocil. Bang Cupu itu masih sakit hati banget guys. Bang Cupu masih belum terima. Jadi kali ini Bang Cupu akan latihan lebih keras lagi supaya nanti kalau Bang Cupu ngelawan si bocil, Bang Cupu bisa balas dendam guys. Ya udah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Mantap. Sekarang Bang Cupu mau coba lihat sarung tinju yang lebih bagus ya. Ini kayaknya punya Bang Cupu udah ketinggalan zaman. Kita coba lihat ya, apakah Bang Cupu bisa beli sarung tinju yang lebih bagus. Kita mau cek shopnya ya. Di sini kita pakai Void Dead Fish ya. Terus kita bisa beli Doom Dead Fish. Harganya 137.000. Waduh, kurang dikit nih. Kayaknya Bang Cupu tinggal latihan sebentar, kita bisa beli ya. Oke, kita latihan sebentar. Terus kita langsung jual aja supaya kita bisa ganti ini ya, sarung tinju kita. Nah, sekarang Bang Cupu udah punya 164.000. Jadi kita bisa beli sarung tinju yang lebih keren coy. Ini dia, powernya 700. Kita langsung beli aja. Kita coba pakai sarung tinjunya. Wow, sekarang power Bang Cupu langsung tambah 1.400 ya. Karena Bang Cupu punya game pass yang kali 2 power ya. Jadi kalau kita latihan itu powernya dikali 2 coy. Kita latihan aja ini. Atau kita coba hajar bosnya ya. Bang Cupu udah gatel nih hajar bos-bos di sini. Oh, kenapa ini? You have reached your power limit. Waduh, ternyata ini power kita limitnya cuma 26.000 coy. Kayaknya saatnya Bang Cupu gesek-gesek ide supaya kita bisa jadi petinju yang lebih hebat. Langsung aja kita beli, nggak pakai lama ya. Sekarang Bang Cupu punya infinity power. Oke, sekarang Bang Cupu mau coba lawan bosnya ya. Kita mau lawan bosnya di sini, ada Orc Boss. Ini Orc Boss ini kayaknya terlalu mudah buat kita ya. Tapi untuk bos selanjutnya Wizard itu butuh powernya 200.000 coy. Bang Cupu kayaknya harus latihan dulu sampai 200.000 ya. Bang Cupu mau coba lawan Wizard Boss. Iya, sedikit lagi 200.000. Oke, Bang Cupu sekarang powernya udah 200.000. Jadi kita bisa hajar ini ya Wizard Boss ya. Kita langsung masuk aja. Mana nih Wizard bosnya, kita ajak gelut ya. Sini Pak Tua. Ini ternyata bosnya udah tua ya. Kita jangan kasih ampun ini. Sini. Oke, kita tonjok dia coy. Wow. Kita di skill gas. Waduh, Bang Cupu lupa minum ini guys. Kita habis latihan tadi, harusnya kita minum dulu. Guys, ternyata Bang Cupu di KO sama Wizard Boss karena Bang Cupu lupa minum guys. Oke, sekarang udah penuh ya. Ini kesehatannya Bang Cupu udah penuh. Saatnya kita tantang lagi ini Wizard Boss ya. Bang Cupu masih belum terima kita di KO sama Pak Tua ini. Sini Pak Tua. Bang Cupu akan balas dendam ini. Wow. Bang Cupu dikasih skill ini, jadi jalannya pelan banget deh. Oke, wow. Ini Pak Tua ternyata gagah juga ya. Oke, kita hajar terus. Wow, no. Ini Pak Tuanya kuat banget, guys. Wow. Waduh, ini gimana caranya kita ngelawan Pak Tua ini? Pak Tua, kamu kenapa kuat banget, Pak Tua? Oke, kita hajar terus. Hajar terus. Dua kali Bang Cupu di KO sama Pak Tua di gas. Kita masuk lagi. Mana sini Pak Tua? Bang Cupu masih belum menyerah ya. Bang Cupu akan meng-KO kamu Pak Tua. Sini. Oke, kita tonjok di kakinya. Pak Tua, kamu sudah tua. Sudahlah Pak Tua. Pak Tua. Sini Pak Tua, Bang Cupu mau balas dendam. Dia ngeluarin skill juga, guys. Oke, kita tinju. Dikit lagi, guys. Oh no. Ternyata akhirnya kita berhasil juga ngalahin Wizard Boss-nya ya, guys. Bang Cupu dapat bonus tadi banyak banget ini uangnya, jadi 239.000 dolar ya. Jadi kita mau coba beli sarung tinju yang baru. Kita beli aja ini daggernya, harganya 204.000, langsung kita beli. Terus kita bisa upgrade
Ice Dagger harganya 299.000. 2K Power. Waduh, Bang Cupu belum punya cukup ini ya uangnya. Kalau gitu kita latihan dulu ya. Kita latihan supaya nanti kita dapat uang. Di sini Bang Cupu udah punya 286.000 power nih. Kayaknya kita jual dulu aja ya. Bang Cupu akan coba jual supaya kita bisa upgrade dagger kita, coy. Wow, sekarang Bang Cupu punya 606.000 dolar, coy. Langsung aja kita beli ya. Bang Cupu akan beli ice dagger. Harus kita mau beli fire dagger belum cukup. 610.000, coy. Kayaknya kita harus hajar Pak Tua lagi nih supaya kita dapat dolarnya yang banyak ya. Oke, Bang Cupu akan cari 200.000 dulu supaya kita bisa ngelawan Pak Tua. Tapi sebelumnya Bang Cupu harus minum dulu ya. Jangan sampai kayak tadi kita ngelawan Pak Tua tapi darahnya nggak full, cuy. Langsung di KO sama Pak Tua. Itu Pak Tua tapi tenaganya masih muda ya. Bang Cupu langsung kelengger dibikinnya, coy. Oke, sekarang Bang Cupu udah punya 370.000 power ya. Kita mau coba tantang Pak Tua. Setelah Pak Tua kita akan coba hajar Pirate Boss. Pirate Boss butuhnya 3M power ya. Oke, kalau gitu kita hajar dulu ini Pak Tua. Karena Bang Cupu juga masih dendam ini sama Pak Tua. Kita langsung hajar aja nih Pak Tua aja. Sini Pak Tua. Wow. Licik ini Pak Tuanya ya. Dia serang dari jauh, coy. Oke, kalau gitu kita bikin aja Pak Tuanya KO ini. Karena Bang Cupu udah upgrade daggernya lebih keren ini ya. Wow, ternyata dia masih ngelawan, guys. Oke, kita hajar aja nih. Dan Pak Tuanya teler. Kali ini Bang Cupu berhasil meng-KO Pak Tua sekali jalan ya. Mantap ini Bang Cupu sekarang punya 477.000 dolar. Ini kayaknya kita jual aja dulu power kita ya supaya kita bisa upgrade senjata kita yang baru, coy. Kita jual aja di sini. Langsung dapat 1,5 juta dolar ini, mantap. Kita langsung beli aja di shopnya. Bang Cupu mau beli fire dagger. 3.500 power ya. Jadi langsung kita beli aja. Terus kita bisa beli void dagger. Tapi harganya 1,1 juta. Masih kurang nih uangnya Bang Cupu. Kayaknya kita latihan sebentar juga dapat nih ya. Kita latihan sebentar deh. Bang Cupu mau beli dagger yang lebih keren ini. Kita latihan sebentar. Hap. Kita coba lihat dapatnya berapa nih kalau 100.000. Wow, ternyata udah 1,1 juta ya. Kayaknya kita udah bisa beli nih. Bang Cupu akan coba upgrade lagi ini daggernya. Hap. Di sini void dagger 1,1 juta langsung aja kita beli. Ternyata masih belum cukup, coy. Oke, kalau gitu kita latihan sebentar ya. Kita jual, dapat jadi 1,3 juta. Nah, kalau ini udah pasti bisa ya. Kita langsung beli aja ini void daggernya. Kita beli. Selanjutnya Bang Cupu bisa beli doom dagger. Tapi harganya 2,7 juta. Kalau gitu nanti aja. Bang Cupu mau latihan dulu ini ya. Supaya power kita nambah. Bang Cupu mau tantang pirate boss di sini ya. Ini pirate bossnya kayaknya ngajak gelut Bang Cupu ini. Oke, sabar ya. Bang Cupu latihan sebentar, nanti Bang Cupu akan tantang kamu buat gelut, coy. Aku sekarang udah punya 5 juta power ini, bajak laut jelek. Dasar bocah tengik. Maju sini kalau berani. Bang Cupu dipanggil bocah tengik ini sama bajak lautnya, guys. Ya udah kalau gitu kita hajar ini ya. Nah, sini kamu. Sini. Rasakan ini kekuatan Bang Cupu nih. Wow, ternyata ini alot, guys. Waduh. Ini alot, guys. Ini ternyata bajak lautnya alot ini. Tapi kita gak boleh nyerah ya. Kita gak boleh nyerah. Kita hajar terus. Kita jangan mau kalah ini, guys. Terus. Kita hajar terus. Sedikit lagi, guys. Waduh. Ternyata ini bajak lautnya cukup kuat, guys. Oke, ini sama-sama sekarat, guys. Sama-sama sekarat. Dan Bang Cupu ternyata di KO sama bajak lautnya. Ternyata bajak lautnya masih terlalu kuat ini, guys. Bang Cupu masih penasaran ini kita mau kalahin ini bajak lautnya. Karena dia udah bilangin Bang Cupu bocah tengik tadi. Kita hajar aja dia. Bang Cupu akan balas dendam ini. Kita kalahin juga ya bajak laut jeleknya. Dan sekarang Bang Cupu dapat 4 juta dolar, coy. Enak banget ini kita hajar bos-bosnya ya. Sekali kita KO bos-bosnya, kita langsung dapat uang banyak, coy. Sekarang Bang Cupu mau lihat shopnya lagi.
kita coba beli mastery ya. Di sini Bang Cupu sekarang bisa upgrade mastery dari novice ke soldier. Soldier ini 2 juta butuhnya, kita langsung beli aja. Ranking up your master will cost your power coin and weapon to reset, but you will receive a stat boost plus rank. Oh, ternyata ini bakal di reset ya. Jadi kayak rebet ini ya guys. Ya udah deh, nggak apa-apa ya, kita coba rebetnya. Dan sekarang Bang Cupu jadi soldier. Selanjutnya kita bisa beli warrior, butuhnya 50 juta. Waduh, masih lama kayaknya ya. Kalau gitu Bang Cupu harus beli lagi senjatanya ini. Karena senjata Bang Cupu ini jadi yang jelek lagi nih ya. Kita latihan lagi dari awal. Semangat-semangat. Kita akan beli senjata-senjata yang lebih keren supaya kita bisa ngelawan bos-bosnya lagi ya guys. Di sini Bang Cupu sekarang udah punya 6400 gold. Mungkin kita bisa beli lagi sarung tinju yang lebih bagus. Kita lihat ya. Harganya itu ice boxing glove 9000. Waduh, masih kurang ini uangnya Bang Cupu ya. Kayaknya kita harus jual dulu ya power kita supaya kita bisa upgrade ini. 9000 kita beli aja. Terus kita bisa beli fire boxing gloves, harganya 11000. Kita beli lagi. Terus di sini ada void boxing gloves, harganya 13000. Kita beli lagi. Selanjutnya doom boxing gloves, harganya 15000. Kurang coy. Kalau gitu kita latihan lah. Waduh, ini kita benar-benar harus sabar ya. Latihan dari awal lagi nih ya. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Bang Cupu latihan untuk jadi jagoan yang lebih hebat supaya nanti kalau kita ditantangin sama si bocil, Bang Cupu bisa ngelawan dan bisa meng-KO bocil, balas dendam yang waktu itu ya guys. Thank you banget udah nonton video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.